محمد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجاب الشكر علينا ودعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Al-mukarram, para alim wal ulama, para guru-guru kita hadir di tengah-tengah kita, yang mulia Al-Mukarram Abah Kiai Haji Mu'atto Zuhdi beserta Ibu Nyai, guru saya, Guru Kiai Ramadan, dan guru-guru kita semua hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram yang mulia Bapak Kiai Haji Anwar Sodik, Ketua PCNU, Mbah Yai Toha Jazuli, serta Mbah Yai semua yang hadir, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tapi yakinlah Bapak Ibu, berkah ilmu-ilmu beliau-beliau, berkah ilmu guru-guru kita, semoga dengan berkah-berkah guru-guru kita, kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin. 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 Semoga barokah dari para guru-guru kita, barokah dari ilmu para kiai-kiai kita, ini bisa menyejukkan hati kita. Amin. Ibu percaya dengan barokah? Percaya dengan barokah? Barokah tidak akan didapatkan dengan cara-cara yang tidak baik. Barokah didapatkan pertama dengan akhlak yang baik, takzim kepada guru, takzim kepada ilmu. Oleh karena itu, mengharap barokah guru-guru kita yang masih berdiri, monggo silahkan duduk semua. Silahkan duduk semua. Basah mboten napa-napa nggih. Yakinlah barokah. Untuk anak santri Pak Kiai Ramadan, nanti saya minta
para santri dikasih tempat berikut juga dengan orang tuanya. Santri-santri yang sudah khataman Al-Quran, nanti saya minta untuk diberi tempat bersama kedua orang tuanya. Kita bersama-sama mengetuk arasnya Allah, mengetuk langitnya Gusti Allah dengan doa-doa para santri, dengan barokah Al-Quran. Yakin hidup kita akan tentram. Amin. Al-Quran solusi. Al-Quran itu adalah solusi. Banggalah jenengan yang punya anak di pondok pesantren. Bersyukur karena anak yang ada di pesantren adalah pilihan Allah. Jangan sedih, jangan berkecil hati. Harus bangga dengan santri. Harus bangga punya anak-anak yang khataman Quran. Karena mereka-mereka inilah yang akan mengangkat derajat kedua orang tuanya. Amin. Ibu bapak, waktu sudah hampir jam 12. Saya tidak akan memperpanjang. Kita akan langsung saja. Tapi sebelum dimulai, seperti biasa saya harus menata panjenengan semua. Karena jenengan yang datang ke sini niatnya berbeda-beda, betul? Ada yang betul-betul ingin ngaji. Ada yang penasaran. Ada yang hanya ingin tahu. Silahkan, kau niat datang apa saja ke tempat ini, silahkan. Tapi saat ini mari bersama-sama kita rubah. Bismillah, niat ngaji karena Allah. Bismillah, ngalap barokah Al-Qur'an. Hari ini khataman Al-Qur'an. Ini pondok pesantren Al-Qur'an. Hadir di sini guru-guru kita penghafal Al-Qur'an, para hafid dan hafidhah. Barokah mulia saat ini. Maka yang niatnya tadinya karena penasaran, yang datang karena hanya ingin tahu saja, ayo dibuang. Bismillah, niat ngaji karena Allah. Niat ngaji karena Allah. Insya Allah barokah semuanya. Yang kedua, jangan beranjak pulang dari majelis ini sebelum ditutup doa oleh guru kita. Khataman Quran ibadah, pembacaan sholawat ibadah, tausiah diniyah, mau'idhatul hasanah, jenengan mendengarkan ibadah. Doa adalah inti sari ibadah. Oleh karena itu, jangan beranjak dari tempat ini sebelum nanti ditutup doa oleh guru kita. Ibu bapak, terakhir, nanti saya ingin mengajak dengan barokah Al-Quran. Ayo kita zikir bareng, nyadong bareng kepada Allah. Semoga dengan barokah Al-Quran Allah memberikan solusi kepada kita. Allah angkat penyakit-penyakit kita. Amin. Allah jadikan putra-putri kita soleh-solehah. Amin. Amin. Ya Rabbal ala hadhihi niyati salihah. Al-Fatihah. Nyuwun pangestune Mbah Yai. Seperti biasa, kula nyuwun izin ikhlase para kiai. Seperti biasa di dalam kubur, nanti saya akan mengadakan pengobatan massal via air barokah yang sudah disiapkan oleh panitia. Kenapa ini saya lakukan? Karena banyak survei tiap saat, setiap saya adakan pengajian seperti ini.
dengan barokah doa-doa jenengan, bukan saya, dengan barokah doa jenengan, amin jenengan. Banyak sekali orang yang sakit, Allah angkat penyakitnya, yang punya hajat, Allah kabulkan hajatnya. Dewai kanan ada pasangan suami istri 13 tahun, Allah belum berikan keturunan. Dengan barokah dikir bersama, pengajian bersama, dengan barokah Al-Quran, 4 bulan selesai pengajian, telepon saya, alhamdulillah Allah berikan keturunan. Penantian 13 tahun. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah ketika Allah berkehendak. Sing penting yakin dengan Al-Qur, yakin dengan Al-Qur. Nanti disiapkan oleh panitia di tengah-tengah kami berada di dalam kubur. Mari kita bersama-sama mohon-mohon kepada Allah, semoga acara ini diberikan keberkahan, tidak ada halangan suatu apapun, amin. Khususon untuk seluruh pejuang-pejuang agama Islam yang ada di Oki bil khusus yang Babat Alas Desa Lubuk Seberuk ini, bil khusus untuk para ulama-ulama kita, pejuang Nahdlatul Ulama yang sudah meninggalkan kita, semoga dengan barokah Al-Quran Allah memberikan maghfirah kepada beliau. Ayatnya Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan. Mari ikuti saya bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbatak wa ma'rifatak la ilaha illallah. Mari bersama. Pejamkan mata kita, pejamkan mata dohir. Mari buka mata batiniah kita. Yakinlah kalimat ini yang akan menghancurkan, meluluk lantahkan hati-hati kita yang kaku, yang akan menghapuskan dosa-dosa kita. Kalimat inilah yang kita rindu-rindukan. Ketika ruh kita keluar dari raga kita, ketika kita syakaratul maut, kalimat inilah yang kita harap-harapkan. Akhir ucapan kita, getarkan hati kita dengan kalimat ini bersama. La ilaha illallah. Ya Allah, jadikan kalimat ini akhir ucapan kami ketika menjelang syakaratul maut. Ya Rab, jadikan kalimat ini penerang di alam kubur kami, ya Rab. Ya Rab, basahi lidah kami dengan kalimat ini ketika malaikat maut menghampiri kami, menjemput nyawa kami. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Mari basahi lidah kita bizikrillah,
La ilaha illallah. La angkat suara kita, gemuruhkan semuanya. La ilaha illallah. Terus bersama. La illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. ربي علما نافعا ووفقني عملا ما قبلا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما نافعا ووافقني أملا صالحا. Himbauan kepada seluruh jamaah, tidak diperbolehkan untuk siaran langsung. Sekali lagi, kepada seluruh jamaah, baik bapak maupun ibu dan adik-adik santri, tidak diperkenankan untuk siaran langsung. Terima kasih. Minal khotaya Rabbi zidani ilman nafiyah wa wawah.
bal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'a wa fiqni amalan ma qabula astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni amalan salihan rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'a وافقني عملا مقبولا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني أملا yang bernyawa akan merasakan mati dan hanya pada hari kiamat saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi atta maksudi waridhaka mazlumi astaghfirullahaladzim
Astaghfirullahaladzim. Rabbal barakat. Astaghfirullahaladzim. Anak-anakku yang mulia, para santri peserta wisuda khatmil Qur'an beserta kedua orang tuanya, calon hafid hafidhah, calon hafidil Qur'an, calon kebanggaan kedua orang tuanya, dengan hormat silahkan duduk keliling di dekat kubur ini, sahabat Ansor Banser, dimohon dikasih tempat beserta pengasuh pondok pesantren Syafaatul Quran beserta ibu nyainya. Silakan duduk bersama santri dan wali santri. Kita munajat bersama. Kita memohon bersama. Ibu, Bapak, kita semua sudah melihat, kita semua sudah menyaksikan bagaimana ketika kita dikafani, bagaimana ketika kita dinaikkan keranda, juga bagaimana ketika dimasukkan ke dalam liang lahat. Demi Allah, demi Allah, itu juga akan terjadi kepada kita semua, cepat ataupun lambat, semuanya pasti akan mengalami. Ibu, Bapak, semua yang hadir, sejenak saya mohon ikhlas dan ridho panjenengan semua untuk bersama-sama khusyuk, untuk bersama-sama khidmat, untuk sejenak mari bersama-sama fokuskan hati, pikiran dan perasaan kita di majelis ini. Mari kita bersama-sama muhasabah, memohon kepada Allah dengan barokah Al-Quran. Saat ini hadir guru-guru kita yang mulia, saat ini hadir para penghafal-penghafal Al-Quran, saat ini hadir para hafid dan hafidhah di tengah-tengah kita ini. Tempat ini sangat mulia, sangat barokah. Mari kita bersama-sama sejenak hiraukan semua perasaan kita, tapi mari kita bersama-sama khusyuk. Ibu, Bapak, wali santri yang sudah duduk mendampingi putra-putrinya, pegang tangan anakmu, pegang tangan anakmu. Mungkin yang hadir membawa anak-anaknya saat ini, pegang tangan anakmu, peluk, peluklah dengan erat, dengan penuh kasih sayang anak-anakmu. Sejenak pejamkan kedua matamu, pejamkan kedua matamu, alihkan perasaan hatimu, pikiranmu, curahkan untuk anak-anakmu. Mari kita bersama-sama muhasabah, introspeksi diri, memohon kepada Allah dengan barokah Al-Quran. Terkhusus ibu,
semua ibu yang hadir saat ini, yang membawa anaknya, peluk anakmu. Ibu, peluk anakmu ibu. Pejamkan matamu ibu. Buka di angan-anganmu ibu. Ibu, 9 bulan, 9 bulan kau mengandung anakmu. Peluk anakmu saat ini. Pejamkan matamu. Ibu, coba kau buka kenangan, perasaan saat-saat kau mengandung. 9 bulan kau mengandung ibu. Coba rasakan bagaimana susah payahnya kau mengandung anakmu. Ibu, coba buka pikiranmu saat ini. Coba buka angan-anganmu saat ini. Ketika kau melahirkan, ketika kau merintih, ketika kau menahan sakit untuk melahirkan buah hatimu yang saat ini sedang kau dekap. Ibu, coba kau bayangkan betapa susah payahnya engkau melahirkan anak-anakmu. Betapa susah payahnya kau melahirkan anak-anakmu. Coba buka pemikiranmu. Coba buka gambaranmu. Bagaimana darah bersimbah di badanmu. Bagaimana tubuhmu yang mulia bersimbah darah karena melahirkan anakmu. Coba bayangkan ibu, bagaimana kau merintih menahan sakit karena melahirkan anak-anakmu yang saat ini berada dalam dekapanmu. Peluk erat anakmu ibu. Peluk erat anakmu ibu. Bayangkan, masihkah kau ingat betapa dahsyatnya kau melahirkan? Setiap kali kau melahirkan, urat-uratmu terputus. Sekali kau melahirkan, 1000 urat-uratmu putus ibu. Makanya engkau ibu cepat menua. Ibu, coba perjuanganmu dalam melahirkan anak-anakmu. 2 tahun kau menyusui anakmu ibu. Kemana-mana kau susah, kau rela berkorban untuk anakmu. Di tengah malam, di saat suamimu sedang tertidur pulas, di tengah malam ketika suamimu sedang tertidur pulas, namun kau tak nyenyak tidur karena memikirkan si buah hatimu. Pengorbananmu ibu tiada tara. Ibu, bayangkan betapa susah payahnya kau mendidik anak-anakmu. Kau rela lapar, kau rela menahan haus, kau rela menahan hujan, kau rela menahan panasnya terik matahari untuk kebahagiaan anak-anakmu. Tapi saat ini ibu, lihat anak-anakmu sekarang. Lihat anak-anakmu sekarang. Sekolah tidak bisa karena adanya pandemi. Anak-anakmu disibukkan hanya memain HP. Anak-anakmu dilanda kebobrokan moral karena jauh dari pendidikan agama. Anak-anakmu lebih gemar membaca WA, membaca Facebook daripada membaca Al-Quran. Maka bersyukurlah ibu ketika kau punya anak saat ini. Nama anakmu dipanggil berikut dengan nama ayahnya karena menjadi peserta khatimil Quran. Ayah, bapak, berbahagialah ketika namamu disebutkan
ketika namamu dipanggil di belakang nama anakmu, sedangkan anakmu sebagai peserta hafidil Quran, peserta khatimil Quran, berbanggalah bapak, berbanggalah ibu. Anakmu adalah pilihan, anakmu adalah pilihan. Dekap erat anakmu, menangislah, menangislah. Mohon kepada Allah, mohonlah kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan anak-anak kami ya Rab anak yang soleh dan soleha. Ya Allah, ya Rab, berikanlah anak-anak kami, jadikanlah anak-anak kami hafid hafidah, menghafal Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran. Ya Allah, ya Rab, andai saja putra-putri kami yang saat ini belum terbuka hatinya untuk menuntut ilmu di pondok pesantren, oleh karena itu ya Rab, di tempat ini ya Rab, getarkanlah hati anak kami ya Rab, getarkanlah hati anak kami ya Rab, agar mau belajar di pondok-pondok pesantren ya Rab. Ya Allah, jadikan anak kami soleh-solehah ya Rab. Ibu, bapak, semuanya yakinlah, 40 orang yang hadir doanya sudah setara dengan walinya Allah satu. 40 orang yang hadir doanya mustajab, dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saat ini berapa ribu orang yang hadir di majelis ini, berapa ribu orang yang hadir di tempat ini. Mari bersama kita munajat kepada Allah, kita mohon kepada Allah agar barokah Al-Quran terlimpahkan kepada kita. Ibu, bapak, hak demi Allah, berbahagialah jenengan yang saat ini anakmu berada di pondok pesantren. Berbahagialah anakmu yang saat ini sedang menghafalkan Al-Quran. Dan berbahagialah anakmu yang saat ini menjadi hafidil Quran. Ibu, bapak, anakmu yang hafidil Quran, anakmu yang hafid Al-Quran, kelak akan memberimu kemuliaan. Bayangkan ibu, bapak, ketika di akhirat nanti kau diberikan mahkota, mahkota yang berkilauan, lebih berkilau dari kilaunya matahari. Bapak, ibu, bayangkan kau dipakaikan, kau diberi pakaian yang mulia, kau diberikan pakaian kemuliaan, sedangkan kau di dunia tidak melakukan kemuliaan-kemuliaan. Kau di dunia tidak melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sangat mulia. Tapi kau kelak di akhirat akan memakai baju kemuliaan, sehingga kau sendiri akan bingung, sehingga kau sendiri akan bertanya, ya Allah, kenapa aku diberi pakaian seperti ini ya Rab? Kenapa aku diberi pakaian kemuliaan seperti ini ya Rab? Kemudian diberikan pengetahuan bahwasanya ini adalah hadiah karena anak-anakmu menjadi hafidil Quran, penghafal Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Oleh karena itu ibu, bapak, mari bersama-sama muhasabah, berzikir bersama. Semoga keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah. Semoga anak-anak kita soleh-solehah. Dan semoga anak-anak kita, keturunan kita dijadikan para penghafal Al-Quran, menjadi hafidil Quran. Khususon anak-anak kita semua, keluarga kita semua
yang hadir di majelis ini ataupun yang tidak hadir. Semoga Allah jadikan keluarga Sakinah keturunan yang saleh dan salehah, anak-anak hafidh hafidhil Quran. Al-Fatihah. Ibu, Bapak, mari niatkan dalam hati untuk muhasabah bersama-sama. Mari semuanya basahi lidah kita dengan istighfar kepada Allah semuanya. Mari yang syahdu, satukan jiwa, perasaan semuanya untuk beristighfar. Bukan hanya di bibir, tetapi hati kita juga. Mohon ampunan kepada Allah. Mohon ampunan kepada Allah. Mohon ampunan kepada Allah. Mari bersama. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah Minal Hataya. Mari terus, terus angkat suara kita, istighfar, sahabat Ansor, sahabat Banser, mari bersama-sama mohon kepada Allah. Kau pemuda-pemuda yang mulia, seragammu kau beli dengan dana sendiri, namun tugasmu mulia menjaga kiai tanpa bayaran, tanpa pamrih. Mari bersama-sama mengetuk langitnya Allah, mohon kepada Allah semuanya, mohon ampunan. Mohon dosa-dosa kita diampuni dan mohon hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rabb, hari ini kami hadir bersama-sama ya Rabb di komplek pondok pesantren Syafaatul Quran ini. Ya Allah, berikan kesabaran kepada pengasuhnya. Ya Allah, angkat derajat keluarga pengasuh pondok pesantren Syafaatul Quran ini ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah santri-santrinya menjadi santri yang saleh dan salehah, para hafidhil Quran yang mengamalkan ilmunya, bermanfaat dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Rabb, angkat derajat guru-guru kami ya Rabb. Ya Allah, angkat derajat guru-guru kami ya Allah. Angkat derajat guru-guru kami ya Rabb. Ya Allah, tanpa guru kami, tanpa guru kami bukanlah siapa-siapa. Ya Allah, tanpa guru kami bukanlah apa-apa. Ya Allah, angkat dan muliakan guru-guru kami ya Rabb. Angkat semua derajat guru-guru kami ya Allah. Angkat derajat guru-guru kami ya Allah. Angkat derajat orang-orang yang memperjuangkan Nahdlatul Ulama, yang berjuang tanpa pamrih ya Allah. Angkat derajatnya ya Allah. Ya Allah, angkat derajat sahabat Ansor Banser kami ya Rabb. Ya Allah, muliakan mereka, muliakan mereka, muliakan mereka ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Ya Rabb, ya Ilahi, kami tidak cukup lama di tempat dunia ini ya Allah. Berikan kesempatan kami untuk ibadah kepadamu. Berikan kesempatan ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Rabb, jadikan anak-anak kami, anak-anak kami, anak yang soleh dan soleh. Ya Allah, jadikan anak-anak kami kelak ya Rabb, tangan-tangan mungil anak-anak kami yang akan menarik kami.
yang akan mengangkat kami menuju surga-Mu, ya Allah. Menuju surga-Mu, ya Allah. Ampuni ayah ibu kami, ya Allah. Ampuni ayah ibu kami, ya Allah. Ampuni dosa ayah ibu kami. Ayah kami yang rela kepanasan, yang rela kehujanan. Ibu kami yang rela mempertaruhkan nyawa untuk kami. Muliakan kedua orang tua kami, ya Rabb. Ya Allah, berikan kami rizki yang halal. Berikan kami rizki yang barokah. Yang dengan rizki itu, ya Allah, kami bisa membawa ayah ibu kami ke tanah suci-Mu, ya Allah. Ya Rab, berikan kami rizki yang barokah. Yang dengan rizki itu, ya Rab, kami bisa membawa ayah ibu kami ziarah ke makam Rasulullah. Ya Allah, jangan Kau nyabut nyawa kami, ya Rab, sebelum kami sampai ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah bersama kedua orang tua kami. Bersama kedua orang tua kami, mohonlah kepada Allah agar kita bisa dipermudahkan ke tanah suci bersama kedua orang tua kami semua. Ya Allah, berikan kesempatan kami untuk ke tanah suci bersama kedua orang tua kami dan istri kami semua. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, istajib da'wana, ya Allah. Kabulkan permohonan kami, ya Rabb. Kabulkan permohonan kami, ya Rabb. Engkau Maha tahu apa yang ada di benak kami. Engkau Maha tahu apa yang kami harapkan. Ya Allah, kabulkan kami semua, ya Rab. Khususan kita semua yang hadir, semoga kita semua dipanggil menjadi calon tamu-tamunya Allah dengan barokah Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu, bapak, para kiai, para polri yang hadir, unsur pemerintah yang hadir, ibu bapak semua yang hadir, lihat sejenak. Pandangan kita ke kiri dan ke kanan, lihatlah calon pembangunan pondok pesantren Syafa'atul Quran ini. Sangat membutuhkan uluran tangan kita, sangat membutuhkan hati-hati para dermawan yang hadir saat ini. Ibu, bapak, niatkan dalam hati. Niatkan dalam hati yang punya rizki, yang punya kelebihan rizki, yang diberi titipan rizki oleh Allah. Niatkan dalam hati untuk dapat bersama-sama membangun, membantu pembangunan pondok pesantren Syafa'atul Quran ini. Ibu, bapak, yakin, yakinlah, sodakoh-sodakoh jenengan itu sangat bermanfaat dan sangat membahagiakan untuk keluargamu yang sudah meninggal dunia. Rasulullah berpesan
kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, tasoddaq ala mautikum." Ali, bersodakohlah kepada keluargamu yang sudah meninggal dunia. "Fa innallaha qad wakkala malaikatan." Allah sudah menguasakan kepada para malaikat, "Yahmiluna sodakotil ahya," untuk membawa sodakoh-sodakoh ahli dunia, sodakoh-sodakoh keluarganya yang masih hidup di dunia, ilaihim, untuk diberikan kepada keluarganya yang sudah meninggal dunia. "Fayafrohuna biha," maka ayahmu yang sudah meninggal dunia, ibumu yang sudah meninggal dunia, anak-anakmu yang sudah meninggal dunia, mereka semua berbahagia, bergembira, lebih bahagia, lebih bergembira dibandingkan kegembiraannya di dunia. Kemudian mereka berkata, "Allahumma fir liman nawwara qabrana." Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang telah menerangi kuburanku. Ampunilah orang-orang yang telah menerangi kuburanku. Ibu, bapak, jadi sodakoh-sodakoh jenengan untuk pembangunan masjid, pembangunan pesantren, itu adalah menerangi alam kubur keluarga jenengan. Oleh karena itu saya mengajak ibu, bapak, niatkan dalam hati jenengan saat ini, bismillah, ya Allah, saya niat bersodakoh untuk pembangunan pondok pesantren Syafaatul Quran ini, yang pahalanya berikanlah untuk almarhum ayahku, untuk almarhumah ibuku, dan untuk almarhum anak-anakku atau keluargaku yang sudah meninggal dunia. Niatkan dalam hati, ibu, bapak, dari dalam kubur ini saya akan mengajak panjenengan untuk bersodakoh bersama. Siapkan sodakoh terbaik saat ini untuk ayahmu, untuk ibumu, untuk keluargamu yang sudah meninggal dunia. Yakinlah dengan sodakoh, dengan barokahnya sodakoh, keluargamu yang sudah meninggal dunia, alam kuburnya akan terang benderang. Mari Ustaz dipimpin baca solawat. Sahabat Ansor Banser semuanya berdiri. Ambil sodakoh dari hadirin semua yang hadir. Bantu yang ingin mensodakoh untuk ayah ibunya, yang mana sodakohnya diniatkan untuk pembangunan pondok pesantren Syafaatul Quran ini. Monggo silahkan. Wassalamualaikum Muhammad. Salatullah. Mari bersolawat. Sahabat Ansor, Banser, Fatser, semua panitia Pagar Nusa yang hadir, mari, mari semuanya, buka topimu, buka baretmu untuk saksi di hadapan Allah. Kau menjadi pejuang, pejuang Allah untuk membantu pembangunan pondok pesantren Syafaatul Quran ini. Mari semuanya bergerak, semuanya bergerak. Ibu, bapak, mari niatkan, pejamkan matamu, niatkan dalam hati, ya Allah, ya Rab, saya niat bersodakoh untuk keluargaku, almarhum bapak, almarhumah ibu, dan anak-anakmu. Monggo, yakinlah pondok Syafaatul Quran ini akan menjadi asbab, menjadi sababiah untuk sodakoh keterangan, penerang di alam kubur keluargamu semuanya. Salatullah ala yasin habibillah, tawassalna bi bismillah. Terus, terus yang sodakoh, terus ibu, bapak, semuanya, setelah sodakoh ini
Untuk terakhir, saya akan, kita bersama-sama akan munajat kepada Allah, mohon kepada Allah dengan membaca Al-Quran, mengharap syafaat Quran, mengharap barokah Al-Quran, agar air-air yang sudah disediakan menjadi air barokah, akan menjadi syifa, menjadi obat untuk penyakit-penyakit kita. Monggo yang sudah bersedekah, yang ingin mendapatkan air barokah untuk pengobatan kita, penyakit dohir batin, keluarganya yang sakit di rumah, yang mempunyai hajat, silahkan untuk mendapatkan air barokah. Jangan diminum dulu, kita akan munajat bersama, kita akan berdoa bersama dengan barokah terapi Al-Quran dengan via air barokah. Monggo silahkan. Terus salawat. Banser, sahabat pagar muka, dibantu, dibantu jamaah yang akan bersodakoh dan jamaah yang akan mendapatkan air barokah. Ibu bapak, yakinlah Al-Quran wahuwa syifa, Al-Quran adalah obat. Allah turunkan Al-Quran adalah sebagai obat untuk kita yang meyakini bersama. Mari bersama-sama yakinlah dengan barokah Al-Quran. Yang sudah bersedekah untuk kedua orang tua dan keluarganya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Ibu, bapak yang sudah memegang air barokah, silakan dibuka tutup botolnya. Jangan diminum. Saat ini ada yang memohon, meminta barokah Al-Quran karena orang tuanya yang sakit. Silahkan ambil air barokah, buka tutup botolnya. Banyak Allah berikan contoh, Allah tunjukkan kebesaran Al-Quran sebagai mukjizat Rasulullah
yang tidak mungkin bagi kita, Allah sangat mudah untuk menjadi mungkin ketika Allah berkehendak dan Allah ridha. Dengan Al-Quran, insyaAllah akan menjadikan solusi untuk penyakit-penyakit kita. Ada keluarganya yang sakit, silakan ambil air barokah, kita munajat bersama, kita memohon bersama kepada Allah agar kita diberikan keberkahan Al-Quran, barokah Al-Quran, sehingga keluarga kita sehat. Silakan dibuka tutup botolnya, tempelkan bibir botol dengan bibir kita, pejamkan mata, yang khusyuk ikuti saya bersama-sama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saya bersama-sama. Pejamkan mata. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس Ya Allah, jadikanlah air ini air barokah yang mana
apabila saya meminumnya, maka akan menjadi obat bagi penyakit-penyakit saya, baik penyakit dohir ataupun penyakit batin. Ya Allah, dengan barokah Al-Quran, jadikanlah air ini air barokah, yang apabila saya meminumnya, maka akan menjadi racun bagi golongan jin dan setan yang bersemayam di dalam tubuhku, yang bersembunyi di ruas-ruas tulangku, dan yang bersembunyi di sel-sel darahku. Ya Allah, dengan barokah Al-Quran, jadikanlah air ini air barokah, yang apabila saya meminumnya, maka akan menjadi obat untuk penyakit-penyakit saya dan keluarga-keluarga saya yang meminum air barokah ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Silahkan ditiup, silahkan diminum 1, 2, atau 3 teguk. Rasakan nikmatnya air barokah, seluruhnya rasakan air barokah di dalam tubuh kita. Kita akan merasakan kesejukan, ketenangan hati dan pikiran. Untuk keluarganya yang di rumah, silahkan dibawa untuk bisa diminumkan untuk keluarganya. Silahkan ditutup kembali. Ibu, Bapak, sebagai penghujung terakhir, nanti saya akan berdoa dari dalam. Nanti akan ditutup doa oleh guru kita, oleh Kiai Haji Mu'atok Zuhdi. Jangan beranjak dari majelis ini sebelum ditutup doa oleh guru kita, Kiai Haji Mu'atok Zuhdi. Karena doa adalah inti sari ibadah. Mari angkat tangan kedua kita semua. Angkat kedua tangan kita semua, mengharap berkah ridha Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma ajirna minan nar wa min azabin nar wa min kulli amalin yuqarribuna ilan nar. Allahumma adkhilna jannatal mal abrar birahmatika ya aziz ya khaffar birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, dengan barokah Al-Quran, jadikanlah pondok pesantren Syafaatul Quran ini ya Allah pondok pesantren yang barokah, pondok pesantren yang barokah. Santri-santrinya mendapatkan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Begitu juga dengan pondok-pondok pesantren di wilayah Oki ini ya Allah. Ya Rab, ya Rabbana, jadikanlah putra-putri kami putra-putri yang soleh dan solehah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami para hafid-hafidil Quran. Ya Allah, muliakanlah para penghafal Al-Quran ya Allah. Ya Allah, angkat derajat para hafidil Quran ya Rab. Ya Allah, angkat derajat guru-guru kami, ulama-ulama kami, kiai-kiai kami semua. Ya Allah, kami semua yang hadir ini ya Rab, mengemis rahmat kepadamu ya Allah. Berikanlah rahmat kepada kami, berikanlah rizki kepada kami, agar kami bisa menunaikan ibadah haji ataupun umroh bersama keluarga-keluarga kami. Terkhusus untuk sahabat kami, sahabat Ansor Banser ya Allah, angkat derajat mereka, muliakan derajat mereka ya Allah. Ya Allah, jadikanlah desa ini ya Allah, desa Lubuk Seberuk, desa yang barokah, desa yang barokah, desa yang barokah. Ahli desanya menjadi ahli iman semuanya ya Allah. Allahumma ihtim lana min kabil khair, Allahumma ihtim lana min kabil khair, Allahumma ihtim lana min kabil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Shallallahu sidina Muhammadin wa ala alihi washabbi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu sallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad cek. Sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu
Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Alhamdulillah. 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 Semoga kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak cucu kita menjadi ahli Quran, menjadi hafidil Quran, dan semoga pondok pesantren ini menjadi pondok pesantren yang barokah. Ibu bapak, untuk keberkahan acara ini mohon guru kita Kiai Haji Mu'atta Zuhdi untuk dapat memimpin doa kita semua. Mari duduk yang tertib, ngalap barokah dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridailah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li husuli maqsidina mimma qasidatin ya lakhirah wa na khususu mimma qasidi sahibu sahibul ma'had Bapak Ramadan wa ahlihi lahumul fatihah. Om bilamni bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu min syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin sallim waradallat barakatana kali sahabat rasulillah alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah mazidah ya Rabbana laka alhamdika mambabari jalalika ala sallani. Allahumma kafi Muhammad wa karamati Muhammad wa barakati Muhammad wa aswaki Muhammad birahmanika ya rahman rahimin. Allahul latifun Allah hafidhun Allah qadibun qadirun hayun layanan birahmanika ya rahman rahimin. Allahumma ya muhawil al-hawali wal ahwal hawil halana ila sanikhal. Allahumma ya kasiran awal wa ya khalika jamil afal wa fikna niyatil khairifi jamil القولي والأخفل. اللهم سلمنا سلم ديننا ولا تسلدنا سائمننا ولا تسلد علينا من لا يخوفك ولا يرحمنا ورسمنا خرد الدنيا لك رحنك على كل شيء قدير. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم فرد أمة سيدنا محمد اللهم فرد أمة سيدنا محمد اللهم فرد أمة سيدنا محمد اللهم سلم بالا أمة سيدنا محمد اللهم سلم بالا أمة سيدنا محمد اللهم سلم بالا أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لجميع أمة سيدنا محمد ولجميع من آمن بك يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله إنك تعلم في سرنا علانيتنا فاغفر مغفرتنا وتعلم في أنفسنا فاغفر ذنوبنا يا الله فاغفر ذنوبنا يا الله فاغفر ذنوبنا يا الله وتعلم في خواجنا فاتنا شعلنا يا الله فاتنا شعلنا يا الله
فاتنا سؤالنا يا الله اللهم إن اللهم اجعل هذا المكان وما حوله مكانا مباركا يا الله اللهم اجعل هذا المكان وما حوله مكانا مباركا يا الله اللهم اجعل هذا المكان وما حوله مكانا مباركا يا الله اللهم يا غني يا حميد يا ممتن يا أغني النبي خلالكن خان خرامي كم في الفاسوا اللهم بارك فيما خلقت في هذه البلدة بلدة طيبة ورب غفور يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اللهم اجعلنا ولدنا ذريتنا تلامذتنا من أهل المنافع وأهل الخير ولا تجعلنا وإن شرك أدري ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام سليم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.